belakang saudara Kapul. Kapul nomor punggung 3 dari Putra Kartasura. Persiapkan saudara Kapul. Kali ini angkat saudara Tayo. Mendol dari belakang saudara Ujang. Saudara Ujang. Ajar saudara Mendol kali ini angkat saudara Kapul. Teguh Prasetya. Tungguan pertama dari Teguh Prasetya dari belakang dengan Rizal. Blok ataupun tidak menjangkau net. Spike dari Rizal. Mari bersiap nomor punggung 8 saudara Dimas. Mendol kapten sama dengan nomor punggung 11 kali ini. Bagus saudara. Skor sementara 2 menjadi melawan 1 untuk keunggulan dari Mapan Kompo. Lanjut menghalang pintu kamarnya. Tambah skor 2 menjadi melawan 2. Sehingga break bersiap melakukan servis. Bagus Tahyo angkat tinggi. Kertas 12 saudara Mega R. Rizal berjalan melakukan serve, angkat tinggi si geprek kali ini dari ulang Teguh Prasetya. Sentuhan kedua menghasilkan poin dari Teguh Prasetya. Sekiranya si Muto Pak Aku Tunggu Prasetya. Aku sudah Teguh kali ini dari belakang bagus. Apa yang terjadi? Keluar dibiarkan begitu saja. Angkatan yang sangat bagus dari Teguh Prasetya. Go Price Station. Angkat tinggi kali ini. Teriakan dari saudara Cahyo. Menyemangati para pemain. Ada pergantian pemain. Nomor punggung 11 saudara Bagas digantikan. Masuk nomor punggung 6 saudara Jatmiko. Miko bersiapkan saudara Jatmiko. Maka terjadi JP saudara Jatmiko. Kecil kali ini saudara Jatmiko. Angkat saudara Meme. Oh, strike keras. Maksudnya saudara Kali. Lima menjadi melawan empat, yang tersebut tidak terjadi tapi lima menjadi melawan empat. Berpegang dengan Jatmiko, angkat saudara. Di sana, sekarang Memen kembali melakukan kesalahan. Lima menjadi melawan empat. Apa yang terjadi dengan Putra Kartasura? Apakah amunisinya sudah habis di partai semifinal tadi? Kali ini contoh timur masih bisa selamatkan dari belakang saudara Rizal. Bangun serangan kali ini. Baik contoh timur. Kucara contoh. Berpengung duduk Cahyo. Lihat kesalahan di sana. 5 menjadi melawan 6. Kelinder angkat tinggi kali ini. Dari belakang saudara Ale. Masih bisa selamatkan. Begitu saja dengan Mendol pemain servis dari Mapan Kompo. PKR bersiap melakukan serve. Kucer dan PK angkat terus geprek kali ini contoh tim Mapan. Masuknya tapi terlalu melebar. Yeah.
poin 8 menjadi melawan 9. 1-1 mengejar ketinggalan dan mereka full berjaya melawan Zab. Kapul cedera Kapul. Angkat cedera Cahyo kali ini. Spike keras dari Rizal. Bentur tempo besar dari Dimas Anggara. 9 kali ini melawan 9. Bola pegang cedera Kapul. Angkat cedera Cahyo. Bentar kali ini mendapatkan sangat tujuh dari Pedol. Kali ini si Geprek. Masih bisa selamatkan Alim. Lalu pantang cedera Alim. 10 kali ini. Timeout pertandingan bunyikan kembali saudara Kapul bersiap melakukan serve saudara Kapul nomor punggung 3 dari Putra Kartasura. Angkat saudara Alif kali ini spike keras dari Rizal. Terpaku saudara-saudara. Paku antara Memet dan juga Contro. 10 menjadi melawan 10. Bendol serve angkat saudara si Geprek kali ini kembali si Geprek. Bagus kali ini. Dapatan dari si Geprek menghasilkan poin 11 jadi melawan 10. Bola pegang saudara Dimas Anggara. Bisa melakukan saudara Dimas Anggara. Kecil kali Dimas Anggara. Angkat saudara Alif dari belakang Rica. Nembus tembok dari Teguh Prasetya. Menghasilkan poin 11 melawan 11. 11 jadi melawan 11. Lewis Tito Karnavian kali ini klaim bisa diselamatkan. Memeh, Teguh Prasetya. Kesempatan atau dorongan yang terlalu panjang kepada Teguh Prasetya. Skor sementara 12 jadi melawan 11. Kontrol kali ini. Servis bagi dari Contro. Angkat terus Cahyo kali ini dari belakang. Alif.
Satu prasetya. Lakukan akrobatik dengan kaki kanan. 17 kali ini. Sedar Alif angkat tinggal isi keprek. Bagus sekali isi keprek. Nafas 18 jadi melawan 17. Kali ini Teguh Prasetya, bagus sekali Teguh Prasetya. Pantat tercatat 5 angka. Terkadang suara reo ada ya. 19-18 kali ini Dimas Anggara, servis bagus Alif. Kali ini Cantiko Angkat Rento Andro, mendol atau bakul masih pasang selanjutnya kali ini. Si Kepe, yang sangat bagus dari PKR 7 para supporter Bunga Kartasura. Kontro kalinya kembali Teguh Prasetya. Putra Teguh Prasetya. 1 demi 1 mengejar ketinggalan 20 menjadi melawan 21. Efek si geprek. Sahyo angkat bola kali ini dari belakang. Teguh Prasetya menyamakan kedudukan 21 menjadi melawan 21. Efek si geprek berjalan. Angkat Alif kali kembali Rizal dari belakang. Oh. Ini blok dari saudara Teguh. Kurang cermat. Luar 22-21. Rizal persiapkan terus saudara Rizal. Angkat saudara Teguh Prasetya kali ini. Hapus atau smash dari kontrol. Apa yang terjadi dengan Putra Kartasura? Poin 2-0 untuk kebobolan dari Mapan Pokok.